si kembar Santi dan Yanti ikut terjaring razia penertiban gelandangan dan pengemis yang dilakukan Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Jambi Selasa sore. Petugas juga mengamankan 11 rekannya dari komunitas suku Anak Dalam yang berasal dari Sarolangun dan Sungai Bahar. Sejumlah SAD yang terjaring mengatakan kedatangan ke Kota Jambi untuk mengemis mengharap belas kasih dari warga. Suku Anak Dalam ini mengaku warga Kota Jambi baik semua, jadi banyak yang memberikan mereka uang. Kenal kami lah, soalnya orang Jambi baik-baik. Orang Jambi baik-baik, kasih duit. Iya. Nah, orang pun dapat tadi banyak. Nah, udah belum baru turun dari mobil di apa baru tadi ibu nengok kami. Belum dapat. Warga SAD yang berhasil terjaring razia juga akan langsung dipulangkan ke kampungnya masing-masing. Selain itu, Dinsos Naker Kota Jambi juga membawa mereka ke daerah PAL 10 Kota Jambi untuk melihat tempat tinggal mereka yang diduga berada di balik semak-semak. Kata dia rumah dia ini, ya, cuman belum pasang terpal. Kenapa enggak tahu, kata dia rumah dia, tapi kita tinggal tuh, lihatlah kondisinya sendiri. Kasihan lihat anak-anaknya. Kalau menurut aturannya Bu, ini harus dikembalikan, Bu. Dikembalikan ke daerah asal. Makanya kita tadi tuh dia mau bilang kembali ke daerah asal. Surya Abadi, Jambi TV.